Halo, assalamualaikum. Seharian hujan deres nih, jadi pengen ngambil yang pedes-pedes. Kebetulan banget tadi browsing dan nemu penjual pentol petir yang konon omsetnya jutaan rupiah, padahal jualnya cuma 3 jam. Setelah browsing-browsing resepnya, kita nemuin dan sudah kita modifikasi. Pengen tahu hasilnya gimana? Pentol geledek ala mau punya cerita? Simak videonya yuk. Oke, bahan pertama bakso ya, saya pakai 20 biji. Kemudian ini otak-otak dari ikan, saya buat sendiri dan sudah saya goreng. Resepnya sebelumnya saya sudah pernah buat ya, otak-otak tapi dari daging ayam. Oke, untuk bumbunya ini ada 3 siung bawang putih ya. Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Oke, ini ada cabai merah besar, cabai rawit, 1 buah tomat. Kemudian ini ada saus sambal, ini ada saus tiram, dan ini saus tomat. Sangat simpel banget dan cara membuatnya juga sangat mudah. Oke, langkah pertama kita blender bumbunya ya. Ini cabai kita potong-potong seperti ini, kasar ya. Kemudian bawang putih masukkan, cabai rawit, tomat juga dimasukkan ya. Lalu garam, gula pasir, dan kaldu bubuk dimasukkan sekalian. Boleh tambahkan minyak atau air ya saat memblender, atau boleh seperti ini aja ya. Oke, setelah di blender ini ya hasilnya sudah halus ya. Oke, sekarang kita tumis hingga harum. Oke, diaduk-aduk. Lalu masak hingga bumbunya matang dan harum. Kita tambahkan air seperti ini ya. Selanjutnya kita masak hingga mendidih. Setelah mendidih, bakso dimasukkan atau pentolnya ya, kita masukkan dan kita masak. Ini otak-otaknya yang sudah digoreng dimasukkan juga. Kemudian saus tomat kita tambahkan sekira-kira 2 sendok makan, dan saus sambalnya juga boleh dimasukkan 2 sendok makan. Saus tiram kira-kira setengah sendok makan ya. Aduk-aduk lagi hingga merata dan bumbunya meresap. Ini rasanya pedas, gurih, manis, jadi satu, pas banget. Otak-otaknya berpadu dengan bumbu asam manis jadi makin lezat banget. Apalagi ikannya kerasa banget. Baksonya juga gitu, nyos banget deh pokoknya. Ini otak-otak kalau nggak mau bikin boleh beli yang jadi ya, baksonya juga. Ini dia hasilnya. Setelah matang boleh diangkat dan disajikan hangat-hangat ya. Oke, pentol geledek ala mau punya cerita, kita nikmati ya. Oke, sangat mudah banget kan membuatnya. Jangan lupa terus pantengin channel mau punya cerita, karena di sini kita akan bagikan tips dan resep untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih kunjungannya dan assalamualaikum. Oh ya, jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar dapat updatean terbaru dari kami ya. Jangan lupa juga kunjungi blog Kreasi Mau Punya Cerita, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya ya. Assalamualaikum.